wanita tewas tertabrak bus saat mengendarai sepeda motornya di Jalan Utama Cikarang Cibarusa, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Korban yang berusaha menghindar jalan berlubang tiba-tiba tersenggol sebuah bus yang tengah melintas di lokasi kejadian. Akibatnya, korban mengalami luka di bagian kepala, sementara motor korban masuk ke dalam kolong bus. Korban langsung dievakuasi warga ke rumah sakit terdekat, namun nyawa korban tidak dapat tertolong. Diketahui kondisi Jalan Utama Cikarang Cibarusa, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mengalami kerusakan parah dan jalan berlubang sedalam 40 cm sehingga membahayakan pengguna jalan, khususnya kendaraan roda 2. Kerusakan jalan utama yang menghubungkan beberapa wilayah industri tersebut kerap memakan korban dan ditambah minimnya penerangan saat malam hari sehingga pengendara yang melintas ekstra lebih berhati-hati. Saya sangat tidak nyaman sih dengan jalan yang kayak gini, apalagi di daerah sono ada yang rusak, jadi orang harus ke arah sini semua, milih jalan yang baru. Warga meminta Pemkab Bekasi dapat segera memperbaiki jalan tersebut sehingga tidak lagi memakan korban akibat menghindari jalan berlubang. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan.